Adik Adelia, apa sih, Bu? Aku tanya dulu sama dokter, syaraf. Syaraf ya? Itu sudah umurnya sudah berapa tahun? Umurnya sudah 8 tahun lebih. Adelia kan sudah 8 tahun. Apakah sudah pernah berjalan, Bu? Sudah bisa berdiri ya dulu? Baru bisa berdiri. Dan kemudian sakit lagi? Pas di 15, 17 bulan ya. Sakit. Mama, Bu, ya, ini kerjanya bapaknya apa sih, Bu? Ya, sekarang pergi mancing nelayan tuh. Nelayan ya, serabutan juga ya. Kalau kita apa kita kerja? Enggak, di rumah saja urus anak. Sempatkan berobat lalu berhenti kenapa itu, Bu? Salahnya begini. Enggak ada juga perubahan dulu di situ di terapi tuh. Terus terus saja jadi berhenti Kak, lumayan di situ. Ini mobil ongkosnya tuh. Ongkosnya ya. Kalau untuk berobat sendiri, Bu, di rumah sakit bayar tidak? Bisa bayar juga. Jadi ini, Bu, harapannya, Bu, kepada pemerintah. Apa harapannya, Bu? Untuk anaknya. Harapannya supaya sembuh anakku. Sembuh ya. Bu, pakai kartu BPJS apa, Bu? Kalau saya pemerintah, anakku mandiri. Pakai BPJS. Oke, bos. Ini kapan terakhir kali tersentuh pengobatan medis anaknya, Ibu? Tahun berapa itu? 2013. Nah, untuk bantuan Raskin sendiri, Bu, kesejahteraan sosial ada enggak, Bu? Pernah ada di sini. Pernah ada. Sosial sembako dulu. Oh, sembako. Tapi sekarang untuk beras Raskin, Bu, beras. Enggak pernah ada ya? Oke.